Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua, jumpa lagi dengan saya Bahtiar Service RBR. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki set-top box atau STB merek Matrix Apple dengan kondisi mati total. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan mencobanya terlebih dahulu agar teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana kerusakannya. Oke, di sini colokannya ada listriknya ya teman-teman. Ini dengan ditandai lampu ini menyala ya. Oke, sekarang saya akan menyalakan STB-nya. Dan di sini STB-nya benar-benar mati total ya teman-teman. Di sini tidak ada tampilannya sama sekali ya. Oke, langsung saja saya akan membongkar STB ini. Oke teman-teman, untuk kerusakan yang seperti ini, langkah pertama yang harus kita cek ialah di bagian power supply-nya dulu. Tapi perlu diingat, sebelum kita memegang area power supply, kita cek di elko 400 voltnya ini ya, apakah masih menyimpan muatan atau tidak. Dan jika masih menyimpan muatan, kita buang sisa tegangannya menggunakan solder ya. Dan setelah dicek sudah tidak ada tegangannya, kemudian langkah selanjutnya kita cek di fuse-nya ya teman-teman, apakah fuse-nya itu putus atau tidak. Dengan cara kita arahkan multimeter kita ini ke arah simbol buzzer. Jika fuse ini putus, buzzer tidak akan bersuara ya. Jika fuse ini tidak putus, maka buzzernya bersuara. Oke, saya akan mengeceknya. Dan ternyata di sini fuse-nya putus ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, kita cek di elko 400 voltnya. Jika dia diukur bolak-balik buzzer ini bersuara atau mengeluarkan bunyi, berarti power supply ini kondisinya konslet ya. Oke, sekarang saya akan mengeceknya. Dan ternyata power supply ini benar-benar konslet ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, kita cek di diodanya, apakah diodanya ini short atau tidak ya. Dan ternyata di dioda SMD nya ini short teman-teman. Keempat dioda SMD ini short ya teman-teman. Oke, saya akan mencari penggantinya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini dioda penggantinya saya ambilkan dari bekas lampu ya. Di sini ternyata ukurannya sama, jadi bisa dipakai untuk mengganti dioda SMD yang rusak ini ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan menggantinya. Oh ya teman-teman, sebelum memasang dioda penggantinya, kita cek ulang terlebih dahulu di elko 400 voltnya ya, apakah dia masih konslet atau tidak. Jika masih konslet, berarti masih ada komponen yang short di area power supply-nya ya. Dan jika tidak konslet, baru kita memasang dioda penggantinya tadi.
Oke, saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Dan ternyata setelah diodanya yang short tadi dilepas, power supply ini sudah tidak konslet lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan memasang dioda penggantinya. Oke teman-teman, setelah diodanya terpasang semua, di sini saya akan mencoba untuk menyalakannya ya. Apakah STB ini sudah normal atau belum? Oke, sekarang saya akan mencobanya. Dan di sini saya sudah mengganti sekringnya yang putus tadi ya. Oke, sekarang saya akan menyalakannya. Dan alhamdulillah STB ini sudah mau menyala kembali ya teman-teman. Berarti kondisi STB ini sudah normal. Oke, itulah tutorial saya kali ini bagaimana cara memperbaiki STB atau set-top box merek Matrix Apple dengan kondisi mati total ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.